Jadi di surah 2, surah Al-Baqarah ayat 152 itu Allah berfirman apa? Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku juga nanti juga akan ingat sama kamu. Nah, gitu. Artinya kalau kita itu ingin selalu diperhatikan oleh Allah, ya kita juga perhatikan Allah, ingat sama Allah. Ketika apa namanya mau mapan turu, ingat dulu sama Allah. Mau makan, ingat sama Allah. Ya kayak orang cinta itu ya. Orang cinta itu kan apa katanya? Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, gom. Katanya ibu itu gombal mukio. Itu kadang-kadang kalau ya disitulah mengapa kadang-kadang agama itu orang nyanyi itu kadang-kadang ya kurang disenangi karena kadang-kadang gombalnya itu yang itu. Semoga ada manfaatnya. Apa namanya yusharul mar'u ma'aman ahabah. Manusia itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia senangi, dia cintai. Jenengan cinta Rasul, ya dikumpulkan dengan Rasul. Kok terlalu melip? Apa? Melip? Apa? Kok terlalu melip? Cinta Pak Yai. Artinya Pak Yai yang biasa melaksanakan ilmunya juga akan dikumpulkan. Di antara jamaah itu ada yang minta izin ke saya. Bagaimana kalau saya itu suka membaca Fatihah untuk Pak Yai? Oh silahkan aja. Di Fatihah. Bagus. Menunjukkan bahwa jenengan senang. Iya kan? Karena katanya Rasul juga dalam beberapa hadis menyatakan bahwa apa namanya man ahabba syai'a aksaru min zikrihi. Siapa yang senang dengan sesuatu cirinya sering iling, sering ingat. Nah, itu boleh aja, benar itu keterangan itu dari Rasulullah. Jadi jenengan apa yang dicintai itu adalah orang-orang yang dicintai Allah, Rasulullah. Gampangannya Rasulullah, sebab kalau di bawahnya itu nanti ya. Jadi jangan jenengan itu senangnya itu John Lennon. Tahu John Lennon? Yang kocok meripatnya itu ireng terus bunder. John Lennon. Sampai ditaruh di kamarnya itu. Gede. Ganti aja. Mulai besok ganti. Cuma karena Rasulullah itu tidak ada fotonya, ya diganti dengan siapa. Gitu. Untuk menunjukkan bahwa kita itu senang. Sallallahu